Menteri Pertahanan Prabowo Subianto datang ke Pentagon, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Prabowo menemui langsung Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin. Di Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, Prabowo Subianto disambut langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin. Mereka kemudian menggelar pertemuan bilateral. Di masa jabatan Menhan Prabowo, untuk pertama kali Indonesia dapat mengirim lebih dari 7.000 taruna pendidikan ke Dinasan Akademi Militer untuk menjalani pendidikan di Akmil Bergengsi Amerika Serikat. Prabowo menyampaikan apresiasinya. Thank you very much for making it happen that our young boys and girls of cadets can be received to your service academies. I think it's a historical first, so I'm very proud of it. Prabowo dan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin juga membahas berbagai bentuk kemitraan, memperkuat komitmen Indonesia dan Amerika Serikat sebagai dua negara demokrasi terbesar dunia.